Hello YouTube, welcome back to Skill Gokil Channel. Nah, teman-teman, sekarang kita lagi ada di acara Jambore Nasional American Jeep yang ke-11. Jadi teman-teman, kita di sini untuk meramaikan acara Jambore ini, terutama di booth RC, di mana di situ secara eksklusif menampilkan RC-RC dengan body Jeep, baik itu dari Cherokee, JK, CJ, dan banyak variannya. Nah, jadi teman-teman, di sini gue pengen ngajak kalian semua untuk ngelihat sekeliling di sini ada mobil apa aja, dan juga nanti pastinya kita akan ke booth RC. Yuk, kita langsung cek aja. Iya teman-teman, salah satu display yang ditunjukkan di sini ini adalah mobil CJ7, dan ini untuk fire rescue, airport fire rescue. Ini keren banget teman-teman ya. Stylenya ini klasik dengan gaya mobil-mobil fire truck yang sangat-sangat retro ya, belknya juga retro. Cages-nya ini keren banget, kanan hisap, kanan semprot. Ah, ini kece abis. Terus kita di sini ada gilis ya. Sebenarnya gue nggak terlalu hafal juga nih tipe-tipe Jeep yang ada di sini, cuman ya gue cukup menikmati ngeliatin mobil-mobil Jeep tua kayak gini, klasik dengan kondisi yang sangat-sangat baik. Oke lah teman-teman. Wah, oke, catnya mulus, pasti hasil restorasinya gokil abis. Pakai model kanvas, wah, cakep ya. Nah, iya. Jadi di sini yang gue tunjukin itu mobil-mobil yang menurut gue menarik banget, dimana model-modelnya nih unik dan jarang ditemui. Nah, ini CJ7 juga. Cuman yang menarik adalah atapnya nih teman-teman. Dia itu kotak. Wah, ya. Dia atapnya kotak dan ujungnya runcing nih. Oke, ini keren banget. Jadi dari yang gue tahu ini dapat inspirasinya dari CJ8 Overlander. Tapi kayaknya nih di custom nih. Gue juga sebenarnya nggak tahu sih. Correct me if I'm wrong ya, teman-teman di comment section. Nih keren banget. Yang di sini prima. Hasilnya juga bagus banget. Nah, sini juga ada mobil UN CJ5. Wow, keren banget guys. Dengan segala attachment di atas, antenanya, wah, oke, keren. Nah, kita lihat lagi keliling, kita bisa dapat apa aja di sini guys. Lihat mobil-mobil unik. Di sini banyak ya aksesoris, jual stiker. Di sini ada juga untung 4x4, salah satu mobil yang udah di review juga sama JJ nih. Mungkin teman-teman kalau tertarik bisa lihat review mobilnya. Menurut gua ini keren banget, bisa ngelihat mobil dengan style modifikasi yang sangat American gitu ya. Menggunakan ban Maxxis ukuran 40 nih kayaknya, gede banget. Menggunakan sistem suspensi 4-link dan juga radius arm bagian depan yang udah keren banget nih. Wah, cakep ya. Boom, ya langsung nih, keren banget. Di sini kita ada mobil-mobil show, Willys, JJ, Scrambler, full ada di sini semua. Nah, di sini ada juga yang jual pakaian-pakaian militer, karena memang Jeep itu sangat identik dengan militer. Seperti namanya aja, ini civilian Jeep. Jadi sebelumnya memang Jeep itu untuk mobil khusus militer yang di repurpose untuk kebutuhan civilian. Sini juga ada M175 guys, for sale. Keren banget nih.
sangat militer. Tulis. Nah, jadi di sini ada campsite-nya juga. Jadi buat para peserta yang pengen nginep di sini bisa. Nah, nih, gue sukanya yang gini-gini nih. Yang desainnya modifikasinya ekstrim-ekstrim. Keren banget. Di sini enggak cuman Jeep, tapi di sini ada juga beberapa mobil non Jeep, Suzuki Vitara misalkan. Di sini juga ada Land Cruiser, ada Land Rover. Kalau mau camping sih have fun aja, bisa. Wah, ini juga keren nih. Lebar banget, oke, gardannya Terraflex. Cakep banget, guys. Nah, ini keren banget, guys. Suspensinya udah menggunakan Terraflex. Jambore Amerika ke-11 karya tersebut. Keren-keren lagi. Ada apa aja di sini? Wah, lari dong. Sini ada Jeep CJ7. Cakep banget kondisinya. Wah, warnanya juga oke banget. Wah, ini lebih banyak lagi. Ada mobil-mobil unik. Parkir di sini. Ya, mau parkir di mana? Mami habis berenang ya tadi. Cakep banget nih, guys. Wah, ini patina nih, guys. Bisa jadi tujuannya di patina atau stiker. Keren banget. Efek-efeknya, wah keren ya, guys. Full Jeep, everywhere is Jeep, everything is Jeep di sini. Wah, ini AMC ada di sini juga, guys. See through door, soft top kulit, cakep banget. Areanya kita ada di Sariater Camp Van Park, yang memang disediain untuk orang-orang yang suka camping dengan model-model camper van. Di sini bisa banget karena lahannya luas. Jadi kita mau nge-camp kayak gimana juga oke. Okay. Kita jalan terus, guys. Lihat mobil-mobil menarik apa aja yang ada di sini. Ini salah satu mobil yang fenomenal. Ada Jeep Kaiser, besar sekali, military style, banyak juga Continental, keren banget, guys, luar biasa. Basically it's a truck, tapi pakai secara civilian. Nah, ini adalah Wagoneer, Jeep Wagoneer, kece abis. Kondisi prima. Nah, ini lucu banget, guys. Wheelies panjul. Ini nggak tahu nih modelnya apa, tapi lucu banget. Asik ya dilihatnya. Nice. Kita lihat-lihat lagi di sini.
Ajlan kan wahai ya. Buat rekan-rekan Jakarta Amerika City.